إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن لا حول wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli amin ya rabbal alamin wa ba'du tumatang para alim para ulama sepuh bumi sepuh ingkang kawasah kita dereaken para bapak ibu yang akan kau hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan khususnya takmir Masjid At-Taqwa, dan para pemirsa dimanapun untuk berada. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat walafiat dan bisa kita gunakan untuk ibadah dan taat semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. ta'allum wa ta'lim liridhaillah wabdi wa wajhi rabbina Uh, dan salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian, rahimakumullah kita lanjutkan eh uh, al-hikam uh, al-hikmah uh, yang ke-14 ya. Eh, maaf yang ke-15. <coughs> Al-hikmatul khamisah asyar. <coughs> yang ke-15 Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laisa bima wujudin ma'ahu. Mimma yadulluka. Dari apa saja yadulluka. Singnuduha kenapa ma'ing siroh. Ya. Atau yang menjadikan dalil kepadamu ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala ingatasi wujudi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu an hajabaka anhu bima laisa bima yaitu bahwasanya bisa jadi Allah menghalangimu ya menghalangimu sehingga bima laisa bima ma'ahu terhadap sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan maujudnya Allah Subhanahu wa taala yang menyertainya. Ini untuk bingung ini. Jadi maksudnya begini. an man qaharahu alaika. Jadi ada orang itu yang terhijab dari perilakunya sendiri. Ada beberapa hal yang sesuatu itu menghalangi kelonjenengan untuk mengetahui hakikat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Mulai jenengan selama ini hanya merasa percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu maujud, Allah itu qidam baqa dan sebagainya. Akan tetapi hakikat tentang maujudnya Allah itu sering terhalang dengan karakteristik kita, sifat-sifat kita, bahkan perilaku-perilaku kita. Ya, okay, maksud ini gue ngatain. Sehingga di sini para ulama ittafaqat maqalatul arifina wal muhaqqiqina wa isharatihim ya ala ma ya man min annama adamun. Jadi kesepakatan para ulama ahli makrifat, ahli hakikat Bapak Ibu itu bahwa segala sesuatu selain Allah itu hakikatnya tidak ada. Eh, ini kikulan jenengan, sakit buatan menempatkan ini. Jadi, hakikatnya kulon jenengan, harta benda, Mas biji, serojo, brono, kulan jenengan, itu hakikatnya tidak ada karena hakikat mewujudnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama ini kulon jenengan masih sering melihat sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri tidak melihat bagaimana hakikat sesuatu di balik itu. Nah, punten saya ketika melihat air minum ini, ini saya hanya melihat air minum ini saja. Ini berarti kalau masih terhijab bapak ibu. Niki, nah niki biasa pun tiang sengat niki, ini disebabkan oleh apa? Nah niki syarahi pun ya. Innaman qaharahu alaika ayyuhal asyi al ya an hajabaka bil yakni al jadi ternyata yang memaksakan diri seseorang itu sehingga terpaksa harus terhijab dari uh, kehadiran keberadaan Allah di dalam kelonjengan itu ternyata adalah ayyuhal asy wal sebab utamanya adalah kemaksiatan dan kesombongan. Oke, maksiat ini banyak sekali an hajabaka an ulaisa dan bil sehingga menganggap sesuatu yang mestinya hakikatnya itu adalah mewujudnya Allah tapi karena kemaksiatan manusia maka manusia itu tidak bisa melihat Allah. Karena tidak bisa melihat Allah, maka yang dilihat adalah makhluknya itu sendiri. Sehingga yang besar bukan Allah, ketika takbiratul ikhram Allahu Akbar Allah yang maha besar tapi di sisi lain kulan masih membesarkan yang lain masih membesarkan selain Allah masih merasa membanggakan diri membanggakan nopon iku akeh-akehan terhadap harta benda kekayaan, kemewahan, pangkat, jabatan selama itu masih ada berarti kulan jenengan dereng laisa maujud dan bilhaqiqah belum bisa mengetahui hakikat mewujudnya Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ifala tarul khalqa ya illa wa la tusyahidu khaliqahu ya ma'a annahu fil hakikoh. la fal mawjud inna lillahi subhanahu wa taala. Tahu ya ya Pak ya ini ini syarahnya. Jadi makalah 15 ini nah, singkat tapi syarahnya sangat padat. Fala tarul wahai orang yang ahli maksiat dan ahli sombong, kamu tidak akan men menyaksikan ya, kamu tidak akan menyaksikan makhluk-makhluk Allah itu illahwa kecuali makhluk itu sendiri. Wala tushahidu kholikohu, dan kamu tidak akan bisa menyaksikan sang penciptanya. Dan terus ketika ada orang Uh, Napa niku uh, memiliki sesuatu ngaten wahnya itu kepada orang itu uh, hebat kan? presiden iki p 3 periode umpama lho niku sing didelok niku presiden. tok padahal di balik itu ada sang Malikul Mulki nah, dan, wah ini tenan iki Pak Luhut ini luar biasa ini semua jabatan ada kita hanya melihat Pak Luhutnya saja padahal di balik itu ada yang memberikan memberikan satu jabatan yaitu Allah Sang Maha Pencipta sehingga ketika ada orang punya jabatan tinggi, kalau jenengan di buatan kaget, buatan gumun, karena kita merasa memiliki malikal mulki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kulon jenengan ketika semakin banyak amanah jabatan kekayaan yang ada di dalam kalau jenengan, bisa jadi itu adalah istidroj pengulon saking gusti Allah. Nek buatan ngati-hati, kulon jenengan iso semakin jauh dari Allah subhanahu Ibu-ibu nggih mirsani Bapak eh Kok ganteng ngoten nggih, gagah ganteng. Minimal koyo Roma Irama. Minimal koyo Mansur S atau Meggy Z. Sapa artis sapa sing gak kenal. Nggih, umpama. Lho itu jangan melihat kegantengan bapak atau suami panjenengan Ibu. Begitupun bapak-bapak melihat sang istri ya, <tuh> karena di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala. disinilah maka bapak ibu yang saya muliakan tiada orang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu ya ketika masih terhijab dengan kemaksiatan-kemaksiatannya sekecil apapun maksiat kula panjenengan baik dari ucapan dari perbuatan okay, bahkan dari perasaan sekalipun itu bisa menghijab menghalangi kula jenengan untuk benar-benar mengetahui al-maujud wa lillah. dan segala sesuatu yang ada ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lebon ngoten Bapak Ibu, lajeng kula jenengan menyadari betul bahwa ketika dipuji orang mboten baper gitu. Mboten sombong, mboten ujub. Mboten nek cara bahasa wong Jawa wara terus adigang adigung adiguna soko ingsun soko sira ngateni kok niku gambarane tiyang sing bener-bener tidak terhijab dari kemaksiatannya itu makane nek cara wong Jawa Bapak Ibu nek jenengan napa halal halal ngateni kan ubah rapine wonten lepet ya Pak ya lepet itu atau jajane lemper napa kok lemper lemper iku nek dilem ora baper Lempar. Nah, lempar ini lemper. Nah, lemper isi neket. Ketan. Nek nah, baper, insya Allah caket caketan pak. Ngeten. Apa mana ini lepet niku disilep sing rapet. Mulanya sebaliknya orang yang tidak terhijab hatinya dari kemaksiatannya, maka ketika dipuji orang tidak baper. Sebaliknya ketika dicela orang, gitu. Bahkan ketika melihat celanya orang, aibnya orang, tidak dibuka begitu saja Bapak Ibu ya, tidak men-sharing sesuatu yang sekiranya ketika orang yang kita sharing itu akan semakin terkena perasaannya, tersakiti hatinya. Sehingga muncul lagunya apa itu sukamu di atas dukaku. Nah, ngerti, itu gara-gara apa? Aibnya orang dibuka-buka itu. Makanya adanya lepet itu kan disilap sing rapet. Dengan itu, Pak. Jadi, kata eh, ini kok jowo. Tapi ini kok ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man satara uyuba ghairihi satara Allah uyuba qiyamah wong sing gelem aib saudaranya itu nanti ditutup sama Allah aibnya dosa-dosanya diampuni sama Allah aku lan jenengan kan mboten ya, nggih kadang-kadang niku ya Allah ibu-ibu gen kula niku kadang ngrasani tanggane niku wah aku wingi petahan ambek bude sanimah itu tumone sak kebu-kebu lha ndase lo sak piroh. Nah, ini kok bapak ibu yang saya muliakan, sehingga orang yang yang tidak terhijab dari kemaksiatan dan kesombongannya itu eh, tidak akan pernah eh, merasa bangga ketika dipuji orang, tapi juga tidak pernah merasa, maupun nah, ikut tersakiti hatinya, merasa terhina ketika dihina orang. Itulah hadirin yang dimuliakan. Allah oh, makanya, ketika ada pujian datang ada kenikmatan yang kita dapatkan, ucapan kulon jenengan pasti alhamdulillah. Supaya kulon jenengan menyerahkan segala pujian itu kembalikan kepada Allah karena memang yang memiliki pujian itu hanya Allah. Sebaliknya ketika ada celaan, ada hinaan, ada cemoohan ya kan, dari orang lain. Bahkan ada musibah, bencana apapun ya kembalikan kepada Allah. Ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sehingga dikembalikan kepada diri kita, siapapun makhluk, apapun yang kulonjin dengan hina, yang kulonjin dengan celak, itu hakikatnya kalau sudah kita tidak terhijab dari kemaksiatan kita, itu nanti sama halnya hakikatnya mencela dengan al maujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya hati-hati, Bapak Ibu. Ya. Masya Allah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama kita masih eh, masih baperan dengan pujian, masih merasa dongkol, merasa sakit hati ketika mendapat celaan, hinaan, ini berarti kulon jenengan hatinya masih kotor. Nih, eh, Masya Allah. Maka nih, ngaji tengah takwa ini walaupun sebulan sekali Bapak Ibu, ini butuh karu kulon jenengan kalau takmir masjid ini diubah nih. Muga-muga selama sebulan sekali ini mangke sakit eling lagi bahwa ternyata kita ini tidak punya apa-apa, nggak -apa. ada yang kita banggakan. Jangan sampai kulon jenengan termasuk yang disindir Allah Alhaqumut Takasur Hatta Zurtumul Maka Birwongko Nekwis meninggal nih kulon pak Apapun yang kulon jenengan Kali amal kecuali amal yang kita laporkan, kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Sehingga dengan adanya makalah ini, kalau jenengan yang yang mungkin merasa dan mudah-mudahan insya Allah ya, takwa ini. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa apa itu menjauhkan diri dari kemaksiatan, dari perbuatan-perbuatan dosa apalagi kesombongan itu sehingga di sini dalam satu ayat di surah Ali Al-Maidah ayat 54 itu di sana Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum ya yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi wala yakhafuna laumata lain status mangke niku Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah panjenengan kalau sudah benar-benar beriman kepada Allah menjauhkan dari hijab-hijab untuk, untuk usul kepada Allah untuk ma'rifatullah mengetahui hakikat Allah maka Allah kemudian akan memberikan akan memberikan satu kekuatan batin. kekuatan batin. Ya tilahu bi kaumin wa yukibuna. Di mana Allah akan memperkuat rasa cinta itu. Cinta Allah kepada kepada kaum itu. ya Dan juga kaum itu cinta kepada Allah. Jadi rawbiyatam mardiyah sebagai indikasi karena memiliki nafsul mutmainah. Seperti itu jamaah sekalian. Azillatin alal mu'minin a'izzatin al kafirin sehingga mereka akan merasa napa niki rendah hati terhadap sesama muslim okay? akan senantiasa napa raket okay? raket uh, berteman bersahabat akrab kali sesama mukmin aizzatin alal kafirin dan tegas terhadap orang-orang kafir jangan justru sebaliknya ya ketika sesama muslim musuh-musuhan justru kepada kafir malah bolo bolohan itu jangan sampai terjadi. ini hadirin yang dimuliakan Allah, yujahidu nafisabilillah yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Kalau hatinya sudah bersih, dikenakan nopo maun untuk beribadah kepada Allah ya jawabannya kados niku ayat yang dibaca Ustaz sama lali Saiful itu tadi ya. Sami'na wa atokna. Jadi kalau sudah hatinya bersih itu ya jihad di jalan Allah itu gampang sekali ya cukup panggilannya ketika dipanggil jihad di jalan Allah ya jawabannya cukup samina wa ta'na ketika ada hayya ala sholah jawabannya adalah haula wala quwata illa billah artinya samina wa ta'na lajeng rawuh salat berjamaah itu gambaran orang-orang yang mendapat ridha Allah karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi lain wala yakhafuna mata lain. tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, ya, tidak merasa sedih, tidak merasa apa, gegana ya, gelisah galau merana ketika dicela orang, ya, ketika ada orang yang menghina kepada kita. Dan itu adalah dzalika fadlullah yu'tihi wallahu wa si alim. Itulah hakikatnya fadl Allah yang luar biasa. Kulan jenengan kok kagungan sifat seperti itu, Bapak? Enak pun. Weh. Jadi nggak peduli semua kita hubungkan dengan dengan ridho Allah semata-mata sudah. Orang mau seneng yo, yo kesenangan pujian itu ya kembalikan kepada Allah. Ketika orang itu mau benci atau apa, yang 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 penting kulon jenengan tetap dalam koridor aturan Allah. Tidak bermaksiat kepada Allah, tidak menyombongi Allah. Udah nanti semuanya kembalikan kepada Allah. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Fala tafhamul akwan illa hiya Ya. Orang yang matinya kotor itu ya melihat sesuatu ya hanya itu saja. Alam semesta yang kita saksikan ya alam itu. Dulu keindahan alam, wah indahnya. Ya dulu keindahan alam itu saja. Panjenengan tidak datang pandaan, datang terawas, datang batu, datang pacet atau sama lah ya wala tubsiruha illa wala tasma'uha mendengar gemericiknya air ya hanya melihat itu saja dan itu hakikatnya adalah kamuflase Bapak makanya kula jenengan kalau kepengen berhibur yang sesungguhnya yang bisa bersifat tahan lama bahkan bisa dinikmati selama hayat kita adalah ketika kita dapat mirsani ketika melihat sesuatu yang indah panorama yang ada di alam ini kula jenengan kita kaitkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jamaah sekalian, rahimakumullah, sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang difirmankan Allah di dalam Surah Al-A'raf ayat 179. Dawai ngeten, walakal zarokna li jahannama kafirom minal jinni wal ins. Ya, walakal zarokna lan temen-temen ingsun Allah nisani. Apa nisani itu? Itu ngisi-ngisi ini loh ya. Ngisi ini. Sungguh-sungguh kami Allah mengisi. Oke. Ya, mengisi li nama kasiram minal jinni wal is. Ya. Isi ini neraka jahanam niku kebanyakan dari jenis jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka yang diperintahkan Allah di dalam surah adz 56, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka diperintahkan untuk beribadah, ternyata mereka banyak bermaksiat kepada Allah. Itulah yang kemudian dijadikan apa itu terjumus ke dalam siksa api neraka jahanam itu. lah penyebab utama kenapa menjadi isi sini neraka jahanam? Lahum <tuh> <tuh> la biha. Mereka diberi hati sama Allah, tapi tidak pernah dijadikan untuk berfikir diberikan hati sanubari serta nurani tapi tidak pernah menempatkan Allah di dalam diri sehingga yang ada adalah apa menyombongkan diri kalau ada kesalahan tidak tahu diri ya, itu lahum la mereka diberikan penglihatan tapi tidak menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah di balik apa yang kita saksikan. Ya. Walahum adzanul yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebaikan. Ya. mendengarkan azan rumangsane sesuatu yang bikin gaduh, membikin ketidaktenangan. Coba dibayangkan andaikan azan itu bareng-bareng terus onok kucing meong meong bareng bareng. Umum kok entah macam ada kucing ni kira-kira gak patah ngamuk ya pak ya. Kok ya tidak lagi kok ya. Yuk... Napa guys segawon itu loh pak. Wang Jawa ini ngarani yo asu mawon bahasa alusin apa? Segawon padahal segawon itu segerawan. asli. Lho wong Jawa niku nek bahasa halus niku luar biasa Bapak Ibu dan itu ditempatkan sesuatu pada tempatnya. Nggih. Okay? Panjenengan, gih, misalnya anak-anak cilik is, lho, gue, tapi, 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 sepuh kan, tapi, tapi, kan eh, mau tapi, 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 mangan tapi, madang, gitu. tapi, tapi, kasar-kasar, eh, ini tapi, tapi, badok, bahkan. tapi, ini kalau pak, ini tapi, 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 ngapun ten, ya Allah. Mulanya kok, ya jelalah tapi, tapi, pak. tapi, ya, tapi, 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 ya, saya dah ikut ya tapi, 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 di ataqwa ini sudah sudah jenengan amalkan loh itu yang sekiranya pengeras suara itu tidak mengganggu sekitar kita butuhnya wayah adzan yang memanggil orang itu memanggil orang loh bukan manggil Allah, gitu? Bahkan ikomah pun di dalam kalau di masjid saya bapak adzan dan ikomah saja yang dipengeras suara dari dulu sejak saya jadi takmir di masjid saya itu bapak itu takbir hari raya pun dibatasi mau semalam silakan tapi jangan dipengeras atas saking apa Saking toleransi nih. Orang Islam Indonesia toleransinya luar biasa, Pak. Jadi kita ya itu bagus itu, Pak Menteri Agama itu. Supaya tidak om, malah orang yang flyer bareng speaker poirang-pirang dipasang ya, Pak. Tidak begitu. Jadi kita ibadah ini prinsipnya tidak sampai mengganggu orang orang lain, Pak ada loh Bapak ngapunten ngapunten di, di sekitar tempat saya itu agak jauh sebetulnya tapi karena pengerasnya banyak dan tinggi ya tengah malam setiap malam Jumat lagi monggo panjenengan kalau nggak percaya tidak di, di tempat saya itu kedengaran Pak dari masjid saya itu jam satu malam itu istighosah. bayang loh. loh apakah istighosah itu salah loh enggak Istighosah itu bagus Pak ya istighosah itu berdoa kepada Allah sing salah niku ya Allahu ya qadim ya Allahu ya qadim ya Allah tapi di pengeras suara iki lho Pak loh, khawatirin, loh, khawatirin. lho kuatire lho kuatire ngoten lho nek pas enten ya. sing ya atau yang yang sedang apalah ya yang namanya orang Pak ngoten makanya ibadah itu apalagi kalau dihubungkan dengan hikam ini Pak justru ibadah yang paling apik niku sing gelem ibadah kali kholwat uzla itulah yang disebut al munajat yeah. nginjen nginjen dateng Allah istighosa niku dp dp dateng Allah naten lah ini kok kepengen disiar ke yojo diumumke ke bapak ibu sekitar masjid beriki monggo yang mau istighosa malam jumat lagi silakan rawuh naten, naten. 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 naten harusnya seperti itu sehingga itulah mungkin diatur ya e cuman karena perumpamaan itu bukan bandingkan apa ya ya walau alam ya ada versi macam-macam soalnya ya ada yang mengasumsikan dibandingkan ada yang tidak membandingkan kok ya dilalai kok ya segawan itu loh pak sendiri contoh <gay> Ini kutok mawon sebetulnya ya ya sudahlah kita husnuzon saja. Nah itu juga ukuran kulon kan, bagaimana melihat sesuatu itu bukan sesuatunya itu. itu pasti ada hikmah di balik itu secara hakiki yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala, Pak. Loh, makanya orang yang beriman, orang yang tahu kepada Allah Subhanahu wa taala itu, bahkan ketika melihat orang salah, nggih, Pak, Oke. Dalam hukum itu kan ada praduga tak bersalah. Ojo wong salah jebret dituduh ini langsung ditembak mati. Ojo, Pak. Jangan-jangan orang ini nanti bermanfaat untuk masyarakat loh, Pak. Siapa tahu profesinya sebagai dai, profesinya sebagai guru. Lo kan ilmunya sudah disebarkan orang lain. Siapa tahu yang ditembak mati itu seorang dokter misalnya. Ya kan? Lah kemudian orang itu bermanfaat supaya masyarakat sehat kan kita tidak tahu. Paling tidak praduga tak bersalah. Kok umpama bersalah? Siapa tahu masih bisa dibina. Nek wis dibina gak kenek baru dibinasakan ngono lho, Pak coroman haji syariah itu harusnya seperti itu ngatain lo nah, itu kan melawan lah mau melawan yang masyarakat sipil lo harus senjata apa sih pak mau gue jenengan dua senjata paling gue kayak soal apa apa belas mono di gua, hmm. ini <laughs> ya itu ngapunten misalnya ini misalnya ngomong-ngomong aku dadi Densus 88 ngomong-ngomong aku yang ratau dadi Densus 88 ngerti gue saya 88 itu ah ya Eh, mbak Yola, umpama kok aja eh hozin iki ngelawan? tembak siki lha wis ah. Umpama nggo parang ngoten nggih. Ha tembak siki lha kan. Umpama niki umpama. Dan yang jelas ini kenapa nggih kok hubungannya dengan uh, teroris itu kok yang dilala kok ujug-ujug dikuagetkan dengan dengan itu. Padahal selama ini ada teroris yang benar-benar real, tunggu di Pak. Papua. Itu teroris bangsa loh itu sebetulnya. Ya. Tapi itulah walau alam ya Pak ya. Ya termasuk kalau jengan melihat peperangan antara Rusia sama Ukraina. Ayo saman bolo di orang sah <tarz> bolo ya Allah sing ono sing nyukurno kapo Ukraina. Biasanya dukung Israel gempur Palestina. Ya muka muka lah. Wong Allah itu maha maha bijaksana. Allah maha menang kok. Boyo apa carane? Karena dalam satu hati disebutkan Suatu saat nanti di akhir zaman, ya, orang Yahudi itu akan dikalahkan, orang Israel akan dikalahkan. siapa tahu melalui Rusia itu, memasukkan ceknya itu kalau sudah mau perang itu ya, ya berdoa dulu, bersujud dulu, bahkan ketika sholat mereka juga sholat. Tapi ya Allah alamlah, wong ceknya itu juga ingon-ingonannya Rusia, kok katanya. Kalau apa yang bahas gini bareng, tekan di ada, ini <tekara> gara-gara segawan mau nasi gara, gara ini. <tekan> Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sehingga ngapunten Oke okay, di sini disebutkan al maasi kulluha sababun liha okay, sababun li hijab ya yeah, annal kibra wal isti'zaz akwa sababun. Lantas ngoten. Pada hakikatnya ya ini ngapunten pemirsa ya ini karena disiarkan di YouTube ya Pak ya dari anak saya ini Pak Isin ya. Jadi takutnya nanti ada salah persepsi Contoh-contoh saja loh, eh. saya nggak menyindir siapa-siapa. Kalau kebetulan sama dengan Rusia, mau Rusia ya sedang perang kok. Kan ngoten. Kalau kebetulan ini kok saya nyinggung-nyinggung segawan, nah ini buatan kucing kok. Kan ngoten. Tapi saya tidak benci sama sekali. Saya hormat sama beliau. Ada aliran panjenengan yang bisa diterima di sini. Enggak ditolak ya Pak ya. Misalnya ada orang NU NO masuk sini enggak ditolak ya Pak ya. Enggak. Orang Muhammadiyah ditolak di sini? Tidak. Semua selama beragama Islam ketika hayya ala sholah bareng-bareng sholat berjamaah tidak tanah air. Insya Allah saat kata ini ke partai ini sami kok. Oke. Ya PKS, ada yang PAN, ada yang Pecani. PWI, Partai Warga Indonesia. Ya macam-macam lah ini. Ada PKB mungkin. Ada... Ya siapa lah benar-benar taqarrub Allah. Terutama al-kibru wal isti'zaz. Sombong dan ambisi untuk dimuliakan. Wis gampangane ngoten. Isti'zaz itu uh, kepingin jadi yang mulia. Wong ku kudu mulyakno aku rek, aku iki umurku sakmene, aku ngibadahku sakmini Anakku sakmene, bandaku sakmene. Niku isti'zaz. Itulah yang menghijab hatiku kulon jenengan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu, itu yang terakhir. Masih ada waktu, Pak? Kita tuntaskan sekalian ya, Pak ya, di di makalah ke-15. Tanqsimul ma'asi, ya. Tanqsimul ma'asi min haisu usuliha ila arba'. Jadi ternyata maksiat-maksiat yang begitu banyak itu, Bapak Ibu, ya, itu asline sing muncul dari awak kulon jenengan, batin kulon jenengan itu ternyata ada empat hal, ada empat macam. Yang pertama al-bahimah, nafsu kebinatangan. Niku singgarai. Apa apa contohnya? Al-hirsu ala kodo isyahwati fil batni wal faroji. Yaitu keingin syahwatnya batin maupun batin, perut maupun farji. Jadi kalau kula jenengan sudah semakin bernafsu untuk baik mah. Sing kedua, ini Sabu'iyah yaitu nafsu binatang buas. Kebuasan, yaitu apa? Al-ghadabu wal hasadu. Rasa marah. emosional dan rasa kedengkian. itu adalah asal. Yang ketiga, syaito, Syaitoniyah, yaitu an-nifak, wasyirk wa ilal ma'asi yaitu orang yang di, hatinya ada kemunafikan ya ada kemusyrikan dan mengajak orang lain berbuat maksiat hadirilah besok malam minggu di depan masjid Ataqwa akan didatangkan palapa ini ya, itu termasuk terus yang keempat Nah, uh, rububiyah Rububiyah itu dari kata robun, ya, merasa dituhankan, kepingin untuk nobo, ala sifati robbi, untuk selalu berada di atas e, seakan-akan punya sifat ketuhanan, ya, jadi gila hormat, kepingin diunggulkan, ya, tidak ada di sini yang paling kecuali saya, yaitu itu itu termasuk rububiyah. Mereka jangan hati-hati. Orang yang seperti ini, sebagaimana firman Allah di dalam Uh, ayat yang lain itu, saat serifuan ayat yang lain, ayat yang lain, ayat yang lain, ayat yang lain, ayat orang lain, ayat yang 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 lain, yang lain, ayat yang sombong di yang bumi ini yang alasan yang benar. Iya, Bapak Ibu yang saya muliakan, ngapunten yang saya itu niki niat ngubah awak kulo biamba kulo kadang gih jadi menungso niku gih menungso menus menus ora kroso kadang-kadang seolah seolah bowo kalau jenengan niku kadang-kadang gih seolah lakoni itu so lalu lalu bedino kulo jenengan jadi dengan ibadah harus yang kuoso jadi dengan sholat niku bin dengan sholat itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita dengan zikir dengan istighfar mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Eh, Bapak Ibu yang saya muliakan, eh ngomongnya akeh dosane ngoten, Pak. Nggih, juga mungkin ada kata-kata yang kurang pas ya. kadang-kadang eh, karena dengan berita-berita itu napa no, nggih, Pak Ya sekedar komentar saja sebetulnya. Ya, pak ya. Jadi itu mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan, tidak mengurangi istiqomah kita untuk senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira itu sebelum kita tutup ada beberapa menit barangkali yang mau sharing, mau tanya monggo. Ibu-ibu barangkali ada Ibu? Medan, nggih. Okay. Ngapunten Ustaz sampun gringgingen ngaten ya? nggih. Ya, nggih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali ashabi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk selalu berzikir kepadamu, kami untuk selalu bersyukur atas nikmatmu dan untuk memperbaiki ibadah-ibadah kami kehadiratmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami pengetahuan yang benar itu benar dan mudahkan kami untuk melaksanakan segala macam kebenaran. Dan jauhkan kami dari kemaksiatan-kemaksiatan yang menghijab diri kami, yang menghalangi diri kami untuk sampai kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, di waktu sisa-sisa umur kami ini, Ya Allah, Jadikan umur yang barokah, umur yang penuh